Sejak kapan lu bertato? Sejak gak dibolehin tato, gak diizinin tato. Jadi penasaran deh. Minta izin dulu. Bapak aja tato. Bapak. Tatoan juga. Masih kakek lu nih. Ini kata kakek kalau kakek boleh tato, hari juga boleh. Iya. Hari cerah ini untuk berenang. Kalau ada apa-apa sama bapak, kamu, saya... Enak aja, itu kan kakeknya Mario juga. Jadi kalau ada apa-apa sama dia, salah kita berdua. Harusnya kamu jagain bapak tadi. Kamu tahu gak? Jagain... Jagain yang bener. Kamu jangan sembarangan. Bukan salah Mario. Ini sih. Mendingan kalau misalnya mau ribut di luar. Situ yang baru datang, mendingan situ yang keluar. Yoi, datang-datang malah ngusir. Kamu jagain. Harus jangan begitu. Salah. Akhirnya Bu Dokter datang juga, pasiennya sudah menunggu. Mari, mari Bu. Permisi. Permisi, permisi. Baby, baby. Aduh, mendingan kamu naik motor aku aja. Ini motor baru loh, aku baru beli 9 juta. Gimana? Hah? Gak usah diantar. Aku bisa sendiri kok, ini juga dekat. Aduh, biar dekat. Kalau aku yang antar itu, kamu bisa selamat sampai tujuan. Gimana? Hah? Ayo dong, berhenti sebentar. Ya, gimana? Hei! Hei! Alah. Eh, Bagio, sampean ngapain di situ? Hah? Tiba-tiba nongol udah kayak ongol-ongol. Baby Dayu itu mau naik motor baru. Motor jelek begitu mana mau. Hati-hati, nanti di tengah jalan olinya habis. Aku ini mau ikut Mario kok dibanding ikut kamu. Hah? Alah, Baby. Motor lu boleh keren, tapi gaya lu berjutin cewek, jadul. Rengsek kapean, Baby. Astagfirullahaladzim. Sampean ngapain? Beli wayang, anterin aku ke pura ya. Enggak. Mendingan kamu itu turun. Ini motor baru, ya. Kalau perempuan cantik naik sini, Baby Dayuku oke. Kalau kamu, nehi. Kalau enggak mau nganterin aku teriak nih. Jangan. Yo, anterin. Lah. Dewi, ternyata kamu tetap cantik. Meskipun kita sudah berpisah lama. Kok Bapak tahu nama saya Dewi? Ya tahu. Kamu kan istriku, Tok. Istriku yang hilang. Dokter, maaf ya. Bapak saya sudah mulai pikun, jadi suka agak-agak lupa. Kemarin aja ada BH tetangga dipakai di kepalanya. Hei, kamu siapa? Pak, iya aku Pak. Ada apa kamu di ruangan ini? Oh, kamu pasti ingin ngintip aku sama istriku toh? Aku iya Pak. Keluar! 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 Ya, kamu tiduran lagi ya? Iya. Dai, kalau misalkan di dunia ini cewek
gua cowok. Cowok itu cuma gua sama Wayang. Ah, gua rela deh jadi pendamping hidup lo kalau lo pilih. Tapi sayangnya cowok kan pilihannya banyak ya. Terus populasi cewek sama cowok itu sekarang udah sama. Jadi buat kita bersatu tuh kayaknya susah. Bertiga, berhenti. Kamu apaan sih? Kayak sinetron aja, mulai kan drama Indianya. Abis kamu ngomongnya kayak gitu, berarti kamu ngira aku jelek dong. Kebanyakan nonton sinetron sih, FTV aja ditonton. Jadi mau dianterin nggak? Nggak. Wah, ada Wayang tuh. Nah, ayo naik deh. Mana nggak ada? Nggak ada. Turun. Aduh. Kamu pikir aku ini tukang ojek, hah? Senaknya aja tiba-tiba nemplok di sini. Turun. Beli Wayang itu bukan tukang ojek, makanya saya nggak tanya-tanya. Beli Wayang itu kan calon suami saya nanti ya. Alah, nggak ada suami-suamian. Turun. Ya. Ini motor baru. Enak-enak aja masa motor baru udah dinaikin ke Daniel. Ah, Daniel. Makasih ya, Beli Wayang. Makasih ya. 10.000. Jadi nganterin aku itu sekalian ngojek. Bisa dikondisikan kalau kantong lagi tipis. Kamu tahu nggak? Utang kamu sama aku tuh udah banyak. Yang kemarin. Oke, bisa dikondisikan ojek kali ini gratis. Tapi utang jangan ngomongin dulu, ya. Kamu gak mau mampir dulu? Lauk sama nasi belum masak. Ayo, hari ini aja tidak masak. Mampirnya ditunda dulu, ya. Mau jemput kakek di klinik? Sudah, sana saja. 2012, Aji lu makin galak ya? Kamu kayak gak tahu Aji aku aja. Pak Bagus, saya pergi dulu ya. Kakek saya tadi berenang, kelelep. Berharap ditolongin sama cewek Mbak Henol. Dah. Jadi ya. Yuk. Tidak punya sopan santun sama sekali. Ya, mau gimana lagi? Aji sendiri yang ngebuat Mario jadi gak sopan sama Aji. Gimana dok? Aman. Ini bajunya basah, nggak diganti? Nggak didinginan? Tadi saya buru-buru nganterin bapak ke sini, jadi nggak sempat mikirin ganti baju. Tapi anak saya lagi ngambil baju buat saya kok. Yang di dalam bapaknya? Iya, bapak saya. Yang pakai baju merah tadi? Anaknya? Anak saya. Oh, bapak sama anak toh. Kayak temenan ya? Kelihatan kayak masih muda. Banyak yang bilang sih, saya tuh awet muda. Oh, bukan itu maksud saya. Kelakuannya tuh nggak kayak bapak dan anak, tapi kayak ABG. Pak, nih bajunya. Ini baju buat bapak. Ini kan baju kamu. Mana saya muat? Kalau saya pakai ini kayak tank top. Yang ini punya kakek. Dok, kakek gimana kabarnya? Kakek udah sehat, cuman belum mau bangun dari tempat tidurnya. Ini buat kakek. Mesti saya ganti baju. Oh iya, silakan. Saya ganti baju kakek. Iya. Thank you.
Dayu, Dayu, baby Dayu, Kang Mas dateng loh. Alhamdulillah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata memancing baby Dayuku cukup dengan buah-buahan. Kamu ini kenapa sih? Aku itu mau keluar karena mau ke warung, bukan mau nyamperin kamu. Duh, gak usah berkelit gitu dong, Duk. Kamu bawa apa itu? Oh, ini buah, Om. Buah-buahan. Tadi sempat belanja di pasar 25.000. Buat siapa buah itu? Buat Dayu. Ya, 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 buat Dayu. Ambil, ambil. Kalau Aji mau, ambil aja buahnya, Ji. Oh, iya, Om. Monggo, monggo. Diambil. Ayo, kalau gitu kita mampir dulu. Kita duduk-duduk sambil makan buah-buahan. Ayo. Om, ambil aja. Saya tak pamit pulang dulu. Ayo. Aji, Dayu pergi dulu ya ke warung. Ya, hati-hati. Ya. Ini, oke, oke, oke. Ini, aku mau mencuri kemana ini? Alien. Udah. Hei, naik pak. Aku tuh bukan alien. Iya. Lomba minggu mulai. Terima kasih buat bantuannya dokter. Nanti saya akan kesini lagi untuk ajak dinner. Pak, udah nggak usah cari kesempatan. Kesempatannya buat anak muda aja. Ya, yuk. Siap ya. Om, dimakan, habisin, gak apa-apa. Om, gimana? Apakah menurut Om, saya ini sudah cocok menjadi menantu idaman? Duh, si Om kok senyum-senyum dong? Om tenang aja Om. Kalau urusan buah, nanti tiap hari tak anter. Om kan tahu sendiri, saya ini wayang, putra semata wayang, anaknya Pak Golek, orang kaya, ya toh? Hah? Aduh, kok ada Paku Bumi? Hah? Apa kamu bilang? Siapa Paku Bumi? Paku Bumi, ya toh? Badannya besar, seperti Paku Bumi untuk bangun jembatan. Apa? Paku Bumi yang gemuk ini, laiki yang gemuk ini, yang gemuk itu keponakanku, tahu? Ayo. Ayo, kamu sejak kecil suka sekali menyelipkan makanan keluar, masih sampai sekarang? Oh, enggak, Aji. Ini buat kakeknya Mario. Lagi pula tadi Dayu masaknya kebanyakan. Kan sayang kalau Dayu buang. Memangnya sakit apa kakeknya Mario? Oh, itu tadi dia ke pantai. Terus kelelep deh. Itu sih bukan sakit namanya, tapi disakit-sakitin. Aji kok ngomongnya gitu sih?
tetangga lagi sakit juga, Aji malah ngetawain. Harusnya itu dijenguk. Udah, salam aja sama kakek. Katakan salam main catur. Tapi itu kalau penyakit pikunnya sudah sembuh. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Aji, tamunya udah datang tuh, mau ngajakin main catur. Bayang, udah aku nggak mau, mau. Bapak aja yang bujuk, itu kan bapaknya bapak juga, yuk. Cepet. Dia itu kakek lu. Sudah tanggung jawab lu, ngapain dia makan? Ayo, enak aja. Bapak aja, kalau bapak aja. Kalau sakit gimana, ntar repot lagi. Kalian saling nembak tanggung jawab, aku besok mau menghilang. Biar kalian pusing nyarinya. Kok dia bisa dengar? Emang kamu kira saya tuli? Pikun, gitu. Udah sembuh pikunnya. Udah sembuh, kek. Pokoknya aku mau makan kalau disuapin sama istriku. Walah, kakek. Kirain udah sembuh. Sebenarnya kalau kita mencintai seseorang itu, yang paling penting kita harus berani mengungkapkannya. Oh gitu ya mbak ya. Mau kabur? Ngapain anak perawan bertiga datang ke sini? Hah? Bertiga? Kita ini cuma berdua kok. Nih, kalau naik angkot berdua nih hitungnya pasti. Cemberut. Enggak. Ih, cemberut lagi. Pengen disumpahin kurus ya. Wah, pasti bawa makanan lagi ya. Aduh, kebetulan kalau di sini masakan nih semua rasanya tawar. Abis yang masak tatoan. Dengar nih, dengar. Aku kesini mau bawain makanan kesukaan kakek. Kakek kan lagi sakit. Percuma, kakek tuh gak mau makan, dia maunya disuapin sama istrinya. Maksudnya sama dokter di klinik. Itu dokter cantik banget. Gua aja sampe naksir. Udah Mbok Dayu, sekarang tuh bilang aja kalau Mbok Dayu suka, jangan disembunyiin. Masih kecil ngomong cinta-cintaan. Gak boleh. Ya udah deh, Mbok Dayu. Aku pulang duluan ya, nanti biar Mbok Dayu diantar sama itu beli Mario-nya itu. Ya, ya beli ya. Ya, duluan ya. Dah. Ya. Pak. Ada bidadari cantik turun. Ih, kakek. Lihat cewek langsung berdiri. Jaga mulut lu, bokap gua, kakek lu nih. Maksudnya berdiri, dia duduk berdiri. Gitu. Kek. Hah? Ini Dayu masakin bubur kesukaan kakek. Gak mungkin mau. Tadi kita masakin itu juga gak mau. Nah. Tadi masakin juga gak mau. Gak bakal dimakan. Pasti enak ya. Tapi kakek minta disuapin sama Dayu ya. Pak. Aku menang lagi. Terima kasih, oh Tuhan. Kamu kok bersyukur? Kamu yang kalah. Layo. Dengan saya kalah dan oh menang, serta hancurnya papan catur ini, itu menandakan bahwa telah berakhirnya permainan ini. Iya, ndak? Jadi kamu tidak mau main catur lagi? Oh ndak, om. Ndak. Maksud saya itu begini, papan catur om ini kan sudah rusak, ya toh? Nanti biar aku beliin yang baru.
gimana? Oh, jadi kamu mau beliin papan catur yang baru? Iya. Yang bagus? Iya. Yang besar? Iya. Tapi ada syaratnya, Om. Apa syaratnya? Gampang, Om. Om cuma cukup menyuruh Dayu untuk lebih dekat karo aku. Ya, toh? Beres. Gampang itu. Ayo. Ngapain lu di sini? Hah? Bapak ngapain di sini? Itu penyewaan siapa yang jaga? Aku mau bayar klinik yang belum aku bayar kemarin. Lu ngapain di sini? Kepala Mario pusing nih. Klinik dulu ya. Pusing. Palanya pusing. Ayo. Kan lu kan pusing. Jangan bikin di situ. Jauh, jauh. Pusing kan? Beli obat sakit kepala satu. Lepasin dong, malu tertarik anak kecil. Ya. Berapa? 5.000. Oh ya, thank you. Ini. Ini obat sakit kepala. Minum, istirahat, pulang. Nggak mau. Mario mau ikut bapak aja ke klinik. Kan lagi sakit. Sakit itu kalau jalan-jalan makin sakit, gue yang ribet. Pulang. Nggak mau. Bener nggak mau? Nggak. Sekarang tanggal berapa ya? 28. Kenapa? Enggak. Kalau nggak salah tanggal 28 itu ada yang dapat jatah uang saku sama uang main-main. Ya mungkin aja nggak mau lagi lah. Nggak. Itu saya yang nggak dia, saya. Ya. Mau. Ya. Mau. Pulang deh, pulang. Ya, cerah. Oh iya, hari ini harus ke tempatnya Dayu. Aduh, kalau nggak ntar dia marah, nggak dikerjain tugas lagi deh. Tugas udah kerjain Dayu? Enggak, maksudnya tugas kelompok. Oke, cabut dulu ya. Dah. Ini enggak ya? Ya iya, cari itu. Tatoan kok grogi. Ada apa sebenarnya kesini? Kakek sakit lagi? Bukan kakek yang sakit, saya yang sakit. Oh, enggak, kayaknya sehat Anda. Saya sakit kangen. Kalau sakit kangen, ya saya nggak bisa bantu, bukan saya dokternya. Permisi Pak, kenapa kemarin Bapak langsung pergi? Ini pembayarannya belum dibayar. Kebetulan memang saya kesini buat bayar ini. Saya kan warga negara yang bertanggung jawab. Kalau mau selesaiin pembayaran, langsung aja. Saya kira ada urusan lain. Permisi. Suster, nanti saya langsung bayar ke kasirnya aja. Oh, iya. Terima kasih ya, Suster. Iya, sama-sama. Aku bete deh hari ini. Kamu bete-nya karena apa? Ma,
Masa gue sayangin sama orang tua? Udah gitu, ngancemnya masalah ekonomi lagi. Oh, terus kamu gak nanya ke aku? Aku bete-nya karena apa? Ngapain gue nanya-nanya? Ya lu kalau mau cerita, cerita aja. Kayak sensus nanya-nanya. Ih, aduh, kamu nyebelin. Oh, jadi lu bete-nya tuh pengen mukul-mukul. Itu namanya kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga? Emang sejak kapan kita berumah tangga? Lu, dulu inget gak? Lu tuh sering banget ngajakin gua main rumah-rumahan. Ya, tepatnya sih lu yang ngajak. Nanti kita juga berumah tangga kok. Kita? Ya lu sama pasangan lu sendiri lah, gua sama pasangan gua sendiri. Sama ibu dokter yang cantik. Emangnya gak apa-apa ya kalau jalan-jalan begini? Terus tempat penyewaan siapa yang jaga? Jangan sekarang susah. Ada pegawai. Oh iya benar. Kalau jam segini juga Mario yang jaga kok. Ah, seru ya kamu tuh sama Mario. Antara bapak sama anak tuh nggak ada bedanya. Kocak dua-duanya. Seru deh. Mario itu anak yang seperti apa ya? Ya seperti gitulah. Pasti mamanya Mario seru sekali katanya. Soalnya ya kalian berdua seru, jadi ya mamanya pasti seru. Mamanya Mario orangnya asik. Kayaknya saya naik taksi deh ke tempat latihan, udah telat juga. Ya. Tapi dia udah enggak ada sekarang. Dia meninggal waktu lahirin Mario. Sorry, bukan itu maksud saya sebenarnya. Gak apa-apa. Kayaknya enggak perlu naik taksi deh. Tempat latihannya juga udah dekat. Saya temenin aja Mas Bento jalan sambil kita ngobrol. Ya. Oke, ayo. Ayo. Loh, kok kita ke pantai sih? Kan aku ada latihan nari nanti sore. Masih sore. Sekarang makan masih siang. Ntar aja kan kesananya. Oh. Ih, kamu itu kasar sekali sama aku. Nah, lu kayak gak tau gua aja. Kayaknya seru juga ya ngomong aku kamu. Emang kalau pacar ngomongnya aku kamu ya? Biasanya sih begitu. Berarti nanti lo sama Waya ngomongnya aku kamu dong. Halo, aku Dayu. Nah, lucu. Eh, tunggu dong. Tunggu dong. Kenapa sih? Kalau cewek itu kalau ngambek harusnya dikejar. Ih, aku nggak minta dikejar sama kamu. Bener ya. Nanti kalau ngambek nggak dikejar. Ya udah kalau kamu nggak mau ngejar aku, nanti tugas kuliah kamu nggak akan aku kerjain lagi. Deh, jangan. Ya, nggak usah ngambek ya. Oke deh, nanti kalau lo lagi ngambek, gue kejar kemana aja. Ya, aku kan sayang sama kamu, ayang. Gimana ya? Sekarang main tinggal di Bali. Lumayan. Saya aja yang orang Bali, lama tinggal di Jakarta. Asli Bali? Yep. Gua kepincut sama lautnya. Sama orang-orangnya juga. Oh. Orang-orang sini tuh masih menggunakan tenggang rasa, gotong royong. Beda sama Jakarta, udah sendiri-sendiri. Makanya, lebih seneng di sini. Mau nanya apa? Siap jawab kok. Tadi kan kita udah jalan-jalan sama-sama, terus sekarang makan sama-sama. Kalau sama-sama terus emang gak ada yang marah? Ada yang marah gak ya? Tawa. Ada yang marah gak? Kayak
Kayaknya sih pasangan saya nggak mungkin marah. Udah, tenang aja. Oh. Kebetulan suami saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sorry. It's okay. Udah 2 tahun yang lalu juga. Mau ketawa? Habis gelap terbitlah terang. Ada harapan. Mbak. Aduh. Bener ya Mbak. Mbak, kok bisa yo kita ketemu di sini? Kamu siapa toh? Wayang. Wayang putra semata wayang, anaknya Pak Golek. Jadi kalau disambung, wayang golek. Kamu kira saya budek ya? Saya denger. Aku ingat. Kamu yang dulu suka ngompol di rumahku toh. Ayo. Aduh mbak. Masih ingat aja mbak. Ya inget dong. Oh ya, sekarang antar aku tempatnya Bento ya. Ya wes, monggo. Bagus ya? Di sini tempat saya latihan. Situ tepat. Mau ikut latihan hari juga? Hah? Mau ikut latihan? Mas udah tatoan. Maco ikut latihan nari. Wah, enggak deh. Emangnya kenapa? Emang laki-laki enggak boleh ikut nari? Boleh lagi. Gua begini. Ikutan nari. Enggak cocok lah, Cin. Udah mulai? Iya, itu teman-temannya baru pada datang. Saya latihan dulu ya. Oke. Oke. Bye-bye. Bye. Dari tadi juga saya memikirkan Bu Dokter. Hah? Saya baru berpikir kalau memang sudah takdir itu sangat susah untuk dihindari. Ini Bu Dewi, teman nari aku. Wow, penari sekaligus dokter. Pasti goyangannya Yahweh. Hah? Maksudnya? Maksudnya tariannya. Emangnya kalian kenal di mana sih? Tadi wah, dari tadi juga saya memikirkan Bu Dewi. Aduh. Sampai melayang, tapi sekarang semuanya udah tenang. Salah minum obat ya? Bu Dewi, iya. Kayaknya udah mau mulai latihan deh. Udah deh, kita latihan aja. Iya, yuk, latihan. Yuk. Udah. Ternyata di dunia ini ada cewek sempurna. Kasian aja yang anggapnya enggak ada. Lihat-lihat. Bah, udah sampai, Bah. Bah, Bah, aduh. Jangan peluk-peluk, Bah, malu. Ini di mana? Lah udah sampai. Sesuai dengan permintaan, Bah. Lah yang aku minta di mana toh? Lah iki. Iya toh? Lah tapi kan aku belum ketemu anakku. Nanti kalau aku hilang gimana? Astagfirullahaladzim. Bah. Mbah pernah nonton TV enggak? Pernah toh? Hah? Mbah pernah lihat kalau ada mbah-mbah diculik. Enggak ada toh? Hah? Sopo sing mau nyulik mbah juga? Udah tua. Koyo juga tidak. Cowe. Nah, kalau begini kan bagus, turun. Ya wis lah. Selamat tinggal, Mbah. Wah.
tumben banget kamu masih di sini. Biasanya harus pakai ngancem dulu. Ngancem udah gak zaman. Yang penting sekarang segala sesuatu dijalankan dengan ikhlas. Pasti ada udang di balik batu nih. Pepatah lama masih dipakai. Pakai pepatah yang up to date dong. Ada dewa sedang menunggu Dewi. Kamu ini nungguin siapa sih? Tadi pepatah bilang dewa sedang menunggu Dewi. Ada Mario yang nungguin Dewi. Gitu. Nah, itu dia. Dokter. Makasih ya. Pasti mau jemput Dayu. Dayunya udah pulang kan? Oh iya benar udah pulang. Saya mau jemput Bu Dokter ke sini. Jemput aku? Iya. Ngapain ya? Anterin kemana aja? Wow. Oke. Kakek, seperti ini mukanya, rambutnya gondrong. Jangan lihat. Terima kasih. Bentar ya. Kece nih motor. Iya. Masa mogok? Bentar ya. Iya. Lagi motor tua dibawa. Jadi aja begini. Jangan salah. Zaman sekarang yang tua lagi didemenin sama yang muda. Oh, gitu ya? Ih, tapi yang tua males nunggu yang muda. Habis ngebenerin barang tua begini. Lama duluan ya. Bu. Hati-hati loh, punya bapak kan? Yuk, pulang ya. Yang selamat ya. Dayo. Ya. Lu. Giliran bawa cewek cantik kayak mogok. Giliran Dayu. Ngancem-ngancem dianterin gak mogok lu. Siapa yang nganterin kakek ke sini? Aku mau pulang. Ya udah, kakek jangan khawatir ya. Kakek masih ingat sama aku kan? Beda dari cantik ya.
Pak. Aduh, ngapain di luar? Ronda. Dari mana lu? Hah? Dari mana? Apaan sih? Santai aja kali. Kan gua udah pernah bilang, bokap gua, kakek lu itu udah pikun. Kalau lu keluar rumah dan dia enggak lu ajak, kunci pintunya. Apa susahnya? Hmm? Sekarang kemana dia? Kemana? Tapi cuma kalau ada apa-apa sama dia, awas. Enggak akan ada apa-apa sama dia. Permisi. Lolo. Pak. Lolo. Malam-malam kok masih pada di luar? Ada bertengkar lagi. Ada apa? Bapak dari mana, Pak? Tadi aku yang nemuin kakek di jalan. Terus kakek kayak orang bingung gitu. Jadi aku bawa aja kakek pulang. Makasih ya, Dayu. Sorry Om jadi sering ngerepotin kamu, ngerepotin tetangga. Sama-sama Om, udah kayak kakek sendiri. Iya sayangnya, yang cucunya gak ngerasain kakeknya. Kalau begitu, permisi Om. Makasih ya. Udah, yuk kek, dalam kek. Makasih ya, lu udah nyelamatin kakek gua. Iya, aku kan tumbuh bersama sama kakek kamu. Jadi aku nganggap kakek kamu itu udah kayak kakek aku. Lu itu emang sahabat gue yang selalu ada di samping gua. Mario, apa kamu gak pernah nyadar ya? Selama ini aku gak pernah mau dianggap jadi sahabat kamu. Terlalu besar cintaku. Kok bisa ada di sini? Kok bibiku nangis? Sampai napain bibiku? Cari perkara yo. Bu Ayang, anterin aku pulang sekarang ya. Aku capek. Ayo. Gak bisa. Lu gue anterin aja. Lu gak suka sama dia kan? Udah. Orang bibiku. Memandangku berartikah aku di matamu? Ayam. Kek, Mario minta maaf ya. Tadi Mario teledor dan ninggalin kaki. Pak, Mario minta maaf ya. Kamu itu pasti mau ke kampus, ya tak? Biar aku antar. Kamu itu sok tahu. Aku itu gak mau ke kampus kok. Oh, kalau begitu aku tahu lagi pasti kamu kemana. Mau kemana emangnya? Ke hati aku. Kamu ini kalau dipikir-pikir kayak anak kecil ya. Udah ditolak mentah-mentah, tapi masih aja merengek-rengek supaya diterima cintanya. Makanya, biar semuanya lancar, kamu harus mau aku anter, ya? Oke, kalau gitu, berarti kamu harus mau nganterin aku ke suatu tempat. Oke, ayo naik. Asoy! Akunya dibeluk dong. Aku turun lagi nih. Ya wes, kalau begitu pegangan aja, biar gak jatuh, ya? Ayo dipegang. Kemarin saya ketemu Mario di tempat latihan nari, nganterin Dayu. Mario? Kan Dayu latihan nari bareng kamu. Mereka itu temenan dari kecil, bugil bareng-bareng waktu kecil. Hebat. Temenan? Aku kira mereka pacaran. Pacaran? Oh, mereka pacaran.
Rio tuh ganteng ya? Kalau ganteng, kamu gak usah jauh-jauh lihat Mario. Lihat bapaknya aja. Yang namanya buah itu kalau jatuh, gak jauh-jauh dari pohonnya. Jelas Rio lebih ganteng. Di mana-mana tuh pasti bapaknya lebih ganteng dibanding anaknya. Bagi saya Mario ganteng karena dia nganterin saya pulang. Nanti kamu pulang. Baby, luar biasa. Aku nggak menyangka kalau kamu itu mengajak aku ke tempat yang sangat romantis seperti ini. Iya, romantis banget kok. Ternyata buah dari kesabaranku selama ini adalah tempat yang sangat romantis seperti ini untuk kita berdua. Kamu jangan pegang-pegang tangan aku. Masih untung aku ajak kamu ke pantai. Nanti kalau kamu pegang-pegang aku teriakin kalau kamu itu perkosa aku. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu. Bibi, mau kemana? Bibi, Bibi. Aduh, Bibi. Tunggu dong, Bibi. Nah, kalau sekarang, kamu boleh pegang-pegang aku. Oh, begini? Tapi, pegangnya pundak sama tangan aja. Oh, begini? Terus, kalau aku kasih kode kayak... gini? Aduh, berarti, artinya kamu harus lepas, ya? Baby, masa toh ngasih kodenya kasar banget? Mendingan begini aja kodenya. Ih. Bukannya tandanya itu kalau injek kaki terus dilepas tangannya? Ya kamu dikondisikan dong, lihat. Oh iya. Iya sayang, hari ini cerah yo, cuacanya bagus, cuma sedikit panas. Seperti rasa kakiku ini yang telah terinjak oleh dirimu. Apa lagi toh? Kamu tuh bisa gak sih kalau ngomong itu kata-katanya yang benar? Oh. Jangan kayak gitu. Oh iya, oke. Dai, lu ngapain kepala lu tenggelik-tenggelik begitu? Hah, Ayan? Ah, kamu aja kali yang ngiri sama aku kan? Aku ini kan lagi pacaran. Hah, kita pacaran? Betul, kita pacaran. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih ya Gusti Allah. Akhirnya aku berpacaran karo babyku Dayu. Aduh. Seh, lu pacaran sama dia? Lu habis ngobat deh. Hah? Eh, sampean jangan asal ngomong. Tadi udah jelas-jelas kok dengar dari babyku kalau kita ini pacaran, ya. Duh, baby. Gak menyangka sih akan terjadi hal seperti ini. Kamu kan yang ninggalin aku? Sopo sing ninggalin Mbah? Loh, waktu itu kamu ninggalin aku, udah langsung pergi. Aku sampai lapar nih. Oh, lu yang ninggalin kaki gua? Daripada kamu mukulin dia, lebih baik kamu pijitin kakek aja. Itu betul. Pijitin tuh Mbahmu. Itu tata cara yang baik berbakti kepada orang tua. Ya? Dai, udah. Mendingan ajak colo pergi nih. Alergi gua deket-deket ya. Alergi. Sampean sing bikin alergi, tiap hari main arah asin, urapan nanti. Asal kamu tahu ya, aku ini gak pacaran sama dia.
Mario. Tadi bilang pacaran, sekarang enggak. Debbie, udah ayo, ikutin kakek. Bentar ya kek, ini ada tamu bentar. Astagfirullahaladzim. Dengar yo. Ini seperti di film-film, seperti di sinetron. Tahu enggak? Hah? Lelaki kurus diidam-idamkan atau diidolakan oleh wanita gendut. Ngajarin pakai tangan deh. Tapi bokap gua nggak pernah ngajarin buat nyakit hati perempuan. Apalagi nyosor lebih tua. Mikir dong. Dia pantas jadi bulu. Dai. Kita kenal udah dari kecil. Tapi sekarang gua baru tahu kalau lu ternyata pengadu. Belajar dari mana? Wayang. Lu gak usah nyalain dia. Dia nggak salah apa-apa. Dia gak ngomong apa-apa, lu harusnya terima kasih sama dia. Dia gak mau lu ke jalan yang salah. Terima kasih sama dia lu. Jalan yang salah gimana? Hah? Gua gak salah apa-apa kok. Lu cemburu? Lu cemburu sama Bu Dewi? Gak ada salahnya lah gua cinta sama Bu Dewi. Dia tuh dewasa, gak kayak lu yang masih kayak kecil. Iya, aku emang cemburu. Aku pikir kamu selama ini baik sama aku. Karena kamu udah tahu perasaan aku. Tapi taunya enggak. Kamu cuma pengen ngedapetin hatinya Bu Dewi. Bu Dewi itu lebih tua dari kamu. Pantasnya jadi ibu kamu. Pacar ayah kamu. Dan satu hal lagi yang harus kamu tahu. Cemburu itu gak pernah salah, Mario. Yang salah itu cinta yang aku harapin dari kamu bukan untuk aku. Buat kamu sekarang kita satu orang lagi. Hah? Belajar dong lu jadi laki-laki yang bener. Kok alat sama orang tua belajar. Biasa, anak-anak pada main pasir. Sampean yo, jadi patung air mancur aja. Gak mau, sawaunya sawau beli wayang lagi. Bibi! Bibi! Mbok, kenapa mbok? Aku ini udah jahat, Mur, sama Mario. Aku udah buat Mario berantem sama papanya. Udah mbok, tenang, sabar-sabar ya. Tapi aku
Tapi aku ini gak bisa memendam perasaan aku. Udah, kamu sabar aja yuk. Tenang yuk. Mur, aku sebenarnya gak mau ngebuat mereka berantem, Mur. Tapi aku ini cemburu, Mur. Udah, Mo. Namanya cemburu itu, apapun yang Mbok lakuin tuh gak ada yang salah. Yang penting sekarang Mbok tenang. Namanya juga emosi gitu kan ya, jadinya nanti bisa jadi benci. Tapi aku harus tetap minta maaf sama Mario ya. Tenang aja. Ya. Iya, minta maaf juga gak apa-apa, Mbok. Nanti kan itu malah bisa ngereketin hubungan Mbok lagi. Jadi kalian begini gara-gara saya? Katanya sih begitu. Kalau gitu mulai besok kalian berdua tidak usah ketemu dengan saya. Tapi gimana ya? Saya ini kan orang luar ya. Seharusnya kalian tuh marah loh sama saya. Gara-gara saya, kalian jadi bertengkar. Apalagi ayah dan anak. Harusnya kan malu ya? Yang seharusnya malu tuh dia. Suka kok sama orang yang gak seumuran. Ini dia nih orang tua so tau nih. Kalau cinta itu gak mandang umur. Ngaca dong. Lu umur berapa, di umur berapa? Enak aja, seumuran kita. Apa ya seumuran? Gigi lu seumuran? Enggak. Kalau mau berantem, pukul-pukulan di luar. Tidak di dalam ruangan saya. Sejujurnya saya bilang, saya sayang dengan kalian berdua. Dan saya udah lama nggak pernah mempunyai perasaan seperti ini. Tapi, kalau kalian akan berantem terus, berkelahi terus antara anak dan ayah, lebih baik saya mengundurkan diri karena saya tidak ingin bikin dosa. Saya nggak mau bikin dosa. Kan, Kek? Benar? Sebaiknya kamu sama saya saja ya, sayang. I love you selamanya. Gitu. Saya cinta sama kamu, tapi ternyata saya lebih cinta sama keluarga kamu. Dan saya sudah terbiasa hidup seorang diri. Dan saya memilih untuk sendiri. Aku perlu kamu dalam hidup aku. Terima kasih sebelumnya, kamu perlu saya. Tapi saya masih menginginkan hidup seorang diri. Kamu mempunyai keluarga yang sangat indah. Kamu ada Mario, ada kakek. Dan saya tidak mau merusak itu. Itu sangat indah. Kalau saya mempertahankan rasa sayang saya sama kamu, apa itu salah? Saya juga capek sendirian. Membesarkan Mario seorang diri, ngurusin kakek. Siapa yang ngurusin saya? Saya butuh orang untuk mencintai saya dan saya mencintai orang itu. Dan orang itu saya maunya kamu. Banyak orang bilang cinta itu ujian. Saya sudah menyerah. Saya mengundurkan. Karena saya tidak mau ada yang disakiti. Saya sayang kamu. Kenapa kamu gak bisa diam di sini aja untuk terima itu dan menyayangi aku balik? Saya gak bisa jawab semua ini sekarang. Terlalu besar cintaku kepadamu.
betapa bodohnya aku. Kau cintai aku dengan caramu. Mungkin kau tak tahu betapa sakitnya aku. Aku di matamu dan di setiap langkahmu ada tiga hal yang bisa merusak dunia, bahkan bisa menyebabkan perang dunia. Harta, tahta, Dek, tunggu deh. Lepaskan. Kamu ini kenapa sih? Kamu mau apa lagi? Udah terbukti emang aku yang tukang ngaduk. Aku yang udah ngerusak hubungan kamu sama Bu Dewi. Terus sekarang apa mau kamu? Kamu mau musuhin aku? Ya udah, itu yang kamu mau kan? Kayaknya kalian perlu bikin ngobrol. Gak ada yang perlu diobrolin lagi. Mungkin dia sekarang lihat muka aku itu udah benci. Gue benci sama sahabat gue dari kecil. Gak mungkin, Dai. Gue gak mungkin benci sama sahabat gue yang selalu memperhatikan gue. Lu ingat waktu gue sakit, nyokap gue gak ada. Lu yang selalu ada buat gue. Tapi gue minta maaf, Dai. Gue belum bisa ngerubah rasa sayang gue sebagai sahabat menjadi cinta ke lo. Cinta itu kan seharusnya bikin bahagia, bukan melukai. Salahnya kan kalau saya jatuh cinta sama Dokter Dewi, cinta tuh nggak menang umur. Cinta bisa dipikir dengan logika, tapi bukan berarti tidak mementingkan perasaan. Pokoknya saya cinta sama Dokter Dewi. Saya tahu Dokter Dewi pasti kembali buat saya. Benar sekali. Kamu bilang kamu sudah dewasa? Dengan cara menyampaikan cinta seperti ini kamu bilang kamu sudah dewasa? Kamu bukan tipe saya. Ini Om, saya bawakan papan catur untuk Om. Saya memberi ini ikhlas Om, tulus, tidak minta imbalan. Ambil aja Ji, papan caturnya. Saya ini sebetulnya bingung Om. Jadi gimana ya? Mungkin dia ini jodoh saya, Om. Halah. Om, saya ini dulu memang tergila-gila terhadap Dayu. Bahkan sampai gila, Om. Tapi kalau Dayu itu memilih yang lain, ya apa boleh buat. Saya ikhlas, benar, Om. Ikhlas. Mbok Dayu.
Ayu, yang semangat ya. Galau itu cuman buat orang yang putus asa aja. Dayu, kamu itu harus optimis. Apa yang kau inginkan, kejarlah sampai dapat. Dayu, Haji hanya mempunyai satu anak gadis. Dengan Mario, Haji merasa mempunyai sepasang anak. Walaupun dia sering bikin kesal, tapi dia selalu menjaga kamu. Sekarang Mario sangat membutuhkan. Sorry Pak, telat. Tadi habis jalan-jalan dulu. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Kamu juga hati-hati ya. Kenapa sih anak gadis cemberut aja? Kenapa sih, Bu? Ada orang yang mau merusak hubungan orang lain. Mungkin emang udah jalan hidupnya kali. Maksud Ibu, saya emang merusak hubungan orang lain, Bu. Loh, kan kamu bilang orang lain. Ibu gak tahu kalau kamu. Mungkin Ibu juga pernah merusak hubungan orang, merusak keluarga orang. Tapi ya udahlah, mau diapain lagi. Tapi ini semuanya saya yang salah, Bu. Kok bisa kamu bilang kamu yang salah? Emang kamu ngerasa bersalah? Kalau kamu ngerasa bersalah, ya minta maaf. Sama kayak saya, kalau saya salah, saya juga minta maaf. Sekarang gini, kita ini sama-sama wanita. Kita juga mempunyai pikiran yang sama, tapi tujuannya pasti berbeda. Ya kalau aku, karena sesuai dengan umur, jadi tujuannya lebih fokus sedikit. Kalau kamu mungkin karena masih muda, jadi tujuannya agak sedikit menggebu-gebu. Gitu, karena masih muda. Oh ya yuk, besok aku akan balik ke Jakarta. Jadi udah gak les nari lagi di sini. Kamu tetap les nari ya, jangan males-males. Jangan kayak aku gak bisa. Udah lama di sini gak bisa-bisa. Makanan nih. Mati aja sudah kayak kuburan. Dan di setiap langkahmu adakah diriku, mungkin dirimu mencintaiku, dan biarkan ku menjauh bila kau tak mampu berubah caramu mencintai. Sahabat kan?
sahabat itu gak hanya mencintai sahabatnya, tapi sahabat itu juga mencintai keluarga sahabatnya. Maksud lo? Aku ikhlas kok. Kalau kamu hanya menganggap kita sebagai sahabat aja. Tapi yang aku gak ikhlas, kalau papa kamu harus kehilangan Bu Dewi, orang yang dia cintai. Tapi kan gue cinta sama Bu Dewi. Aku ngerti. Tapi sebenarnya kamu ini mencintai Bu Dewi atau mencintai sesosok ibu yang ada dalam diri Bu Dewi? Bu Dewi beberapa hari lagi akan meninggalkan Bali dan kembali ke Jakarta. Dan dia akan meninggalkan papa kamu yang akan selalu merasa bersalah. Karena dia mencintai keduanya. Papa kamu gak memilih Bu Dewi karena dia mencintai anaknya. Tapi dengan dia memilih anaknya, dia akan kehilangan Bu Dewi, orang yang dicintainya. Seseorang pernah bilang sama aku bahwa sebenarnya tujuanlah yang membuat segalanya berbeda. Ya, seperti tujuan papa kamu yang mencintai Bu Dewi dan tujuan kamu yang mencintai Bu Dewi. Siapa ini? Anak saya. Kasihan loh. Kasihan kenapa? Tadi aku pegang, kepalanya panas, tapi tubuhnya menggigil. Padahal kita kan kepanasan tuh. Benar, kamu duduk sini lagi. Aku berusaha menepi keselihanmu. Sekarang ini, Dayu hanya ingin jadi yang terbaik, Ji, untuk kedepannya. Selamat malam, Pak Bagus. Dayu. Om Bento. Ngapain malam-malam? Mario tinggi sekali panasnya. Saya mau bawa ke rumah sakit. Di rumah nggak ada yang jagain kakek. Saya mau minta tolong Dayu untuk jagain kakek, karena saya nggak mungkin bawa kakek ke rumah sakit. Jangan. Biar saya menjaga kakekmu, Dayu, menemani Bendo untuk membawa Mario ke rumah sakit. Oke, boleh. Terima kasih, Pak Bagus. Terima kasih. Permisi. Oke, hati-hati. Bapak, permisi dulu sebentar. Ibu, tolong silakan keluar ya. Dokter mau periksa pasien. Jangan pergi. Jangan tinggalin papa sendiri ya. Tambahin cairan, Sus. Maria minta maaf. Istirahat dulu ya. Nanti kalau udah sembuh, baru kita ngobrol lagi, oke? Okay? Butuh mama. Ternyata saya butuh mama. Bukan sekedar mama. Karena saya rindu sama ibu saya. Ibu seperti dokter Dewi. Kamu sakit jadi ngomong yang lantur. Nanti kalau udah sembuh, kita lebih ngobrol lebih dalam lagi, oke? Okay? Jangan tinggalin papa. Udah. Sekarang
kamu istirahat. Ya. Mario mau minta maaf sama kalian berdua. Mario gak mau kehilangan kalian berdua. Cuma kalian yang Mario pengen untuk masa depan Mario sendiri. Cuma satu yang Mario mau. Mario mau kalian bersatu. Mario tidak salah. Tapi sekarang Mario harus sehat. Ya, nanti kita bicarakan lagi ya. Sekarang istirahat, jangan ngomong dulu, karena mulut lu bau. Pamit sore ini karena saya mau balik ke Jakarta. Mau ke Jakarta? Yap. Gak akan kejadian. Maksudnya? Belum ada sejarahnya seorang Bento Sutardjo melepaskan sesuatu yang dia sayang. Gak ada tuh sejarahnya. Optimis banget hidupnya. Loh, optimis itu harus dalam hidup. Apalagi untuk urusan hati, urusan sayang. Apalagi untuk orang-orang semateng aku. Mateng? Kamu tuh bukan mateng, kategorinya kamu tua. Beda. Apa tuh? Kalau tua itu udah gak enak. Kalau mateng itu enak. Contohnya pepaya. Kayak suka aja sama pepaya. Oh, kamu tahu? Aku gak suka pepaya. Hanya orang bodoh yang ngelepasin sesuatu yang dia dapat. Dan aku bukan orang bodoh itu. Terus kamu orang apa? Yang pasti bukan orang hutan. Ya, tapi sore ini saya harus balik ke Jakarta. Karena saya ditungguin pesawat. Ya biarin aja. Orang-orang itu mau ke Jakarta mau naik pesawat silakan. Kamu kan bukan pilotnya. Ya tapi kan saya penumpangnya. Tapi kan ada yang nungguin kamu di sini. Saya bosan mau balik. Kamu tahu gak kenapa kamu gak boleh? Gak. Karena kamu tempatnya di sini. Ya. Tapi saya bosen di Bali. Bosen sama Bali? Bali itu indah. Banyak banget yang bisa kamu lihat. Kamu udah nyobain jet ski? Ya. Snorkeling? Ya. Oh, di sini juga terkenal sama spa-nya. Udah semuanya. Spa apa? Coklat? Udah. Spa vanilla? Es krim ya? Iya. Apalagi ada jenis spa yang baru. Yang ngalahin spa batu panas. Iya? Iya. Namanya... spa pasir. Gue gak mau gagal lagi. Gagal dalam hal apa? Dalam cinta. Lo ingat gak? Dulu itu kita penikmat keindahannya laut. Gue ngajak lo terus ke pantai supaya kita bisa ngeliat keindahan laut. Dan kita selalu bilang, Bali itu surganya keindahan. Dan keindahan itu harus kita nikmati dengan orang yang kita sayang. Agar keindahannya dapat menyirami cinta yang sedang tumbuh di antara mereka. Mungkin gak sih kalau orang punya salah? Ya pasti mungkin lah. Kan
Manusia itu pasti pernah punya salah. Kalau gitu gue mau minta maaf sama lo. Minta maaf untuk apa? Untuk terlambat mengatakan kalau gue pengen kita lebih dari sahabat. Dengar kan, kalau dulu lo sering paksa gue untuk main rumah-rumah. Iya, apa tahu? Dan kamu pasti benci kan hal itu? Tapi sekarang gue pengen menjadi suami untuk istri dan membangun rumah untuk kedepannya. Dan hal itu gue pengen jalanin sama sahabat gue ini.